Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu Allahu bi tariqan ilal jannah Barangsiapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى الى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada malam hari ini Kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di majelis yang mulia ini Yaitu di masjid yakni rumah Allah Di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman" Sahalallahu lahu bi ilal jannah Barang siapa menempuh jalan Di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan Jalan dia menuju surga dengan sebab mencari ilmu tersebut Bismillahirrahmanirrahim Patut kita syukuri karena pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Dalam keadaan masih sehat Dalam keadaan sehat Padahal kemarin itu banyak sekali penyakit Banyak sekali yang terkena penyakit meskipun Dari awalnya banyak yang tidak ngaku Tapi ternyata setelah selesai sakit Podong aku KB Jadi Nane kok ning desa kula nggih wonten mboten enten sing purun ngaku ketoke kaya kaya ora ana. penyakit sing wis mewabah, sing wabah wis dipercaya sedunia kaya kaya ora ana. Sing percaya kaya kaya jinnyek. Tapi bareng ternyata padha kena kabeh, padha menengae kabeh, bareng wis waras, padha ngomong, padha crita. Ceri, niku kula teng pekan niku diceritane tiyang-tiyang sing maune mboten percaya niku cerita. Nggih. Ya ketika tangga kula enten sing meninggal nggih nggih. terindikasi niku, nge, virus niku niku akhirnya nonton seng cerita, kadah sing cerita, cerita kulon niku nge, nane kaya pas Siki Arab meninggal kaya pas aku ke aku melok nyusul pisan padungu kok pas waktu tanggane meninggal, DNA dia ga kelar tangi kadah nonton niku ingin cuma mboten kita eh eta-eta mboten percaya berarti bareng wis kenal lagi, asline di dalam hati mereka itu banyak yang percaya dan kula yakin sebenarnya masyarakat Indonesia iki mayoritas sudah terkena meskipun enten sing mboten enten gejalane tapi kula yakin kathah sing terkena mungkin saged diitung sing mboten kenangi nggih jadi asline niku termasuk kula ngantosane iki tesih kraosa lempoke niku tesih wonten ngeten Ya dangu lempoke kula niku padahal kula sadereng niku sehat kula niku tiang termasuk ketet lah itu ya nek cara Pak Harji to nggih. Tapi ternyata nggih nek kenging apa iku nggih memang qodarullah nggih wa masyaa faal dadi seketet apapun niku lah kekuasaane Allah Subhanahu wa taala aja ngandelno sehate aja ngandelno daya imunitasnya tapi nek penyakitnya sing ditekakno Allah tetep teko ngoten nggih. Nggih. Niki pembahasan pertama gitu, yakni kitab Usulul Salasah nggih lil Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala nggih. sing terkenal kadang-kadang wong -kadang diarani Wahabi dinisbatno ambek Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. nggih. Terusan kata-kata Wahabi ku kaya-kaya nandakno nih, aliran ses sesat gitu. tapi mereka yang apa mempunyai keyakinan di dalam hati bahwa yang dikatakan Wahabi yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan sesat, mereka meyakini dalam hati sesat itu mereka belum tahu ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahab. Kenyataannya dereng ngertos namun isu yang beredar moro-moro wis wedi buka kitab e mboten pu purun Kru ngaji nggih mboten purun. Tapi ternyata meskipun mereka sing gak gelem krungu ngajine nggih sing gak gelem krungu ngajine gak gelem melok ngaji langsung ternyata ketika didelene neng YouTube ternyata ditekene radio ngrungokno kok omah ngoten tapi itulah mungkin nanti sebagian mereka di antara mereka masuk hidayah itu di rumah-rumah orang-orang yang anti yang dikatakan wahabi itu nanti masuk satu persatu orang akan masuk karena itu kebenaran dan tidak bisa disangkal kitab-kitab saya -kitab, Muhammad bin Abdul Wahab nanti gule isalah itu mungkin ya ada salah jenis ulama semua pasti ada pendapat semua ulama baik ulama maupun ustadz apalagi orang biasa itu semuanya pasti ada kesalahannya tapi sedikit kesalahannya itu jadi apa pendapat atau tulisan yang banyak tapi sedikit kesalahannya itu suatu hal yang mak maklum. Jangan sampai kok tulisan yang banyak kesalahannya banyak juga gitu loh. Tapi harus ditimbang yang namanya salah itu orang bi biasa. Tapi kebanyakan orang kalau sudah benci yang dinilai itu salahnya saja. Kalau kita tidak ketika ada ulama ada salahnya, salahnya jangan dipakai yang benarnya dipa dipakai. Seperti itu kita. Karena apa dilihat apakah banyak benarnya atau salah-salahnya. Kalau ulama beneran itu banyak benarnya daripada salah salahnya. Nek ono salah mboten napa-napa monggo iku jenenge isti istihad nggih. Istihad iku nek bener untuk nilai loro untuk ganjaran loro, nek salah untuk ganjaran siji nggih. Idza hakamal hakim fajta hada fa asaba falahu ajruni Wa idza hakama fa ata'a falahu ajrun. Wahidun untuk ganjaran siji tok. Siji apa? Siji usahane dike oleh moco kitab usahane informasi ke sana ternyata isa tetep salah dhe usahane iku mang di ganjaran karo Allah Subhanahu wa taala salah ya, gak di kee oh, tapi nek bener usahane sing kangelane iku diganjar bener ya. dikan ganjaran ulama iku nek salah saithik niku mboten napa hal yang biasa iku nandakno nek so kitab iku suluh dicetak nget, ditulis iku dibersamakan disusulno ning gone Kitab seperti ini, Kwaidul Arba. Karena apa? Karena penting sekali. Jadi ini cetakan-cetakan biasanya itu digandengkan antara Usul Salasah sampai Kuwaitul Arba. Jadi Usul Salasah itu intinya tiga pokok sing nanti menjadi jawaban dari pertanyaan kubur, Pak. Jawaban dari pertanyaanku kubur. Jadi ini itu, marrobuk wa madinuk wa ma nabiyyuk. Sopo robem pengiranem sopo. Yeah. Wa madinuk agamanem opo. eh? terus ana bahwa man nabiyuk so sopo itu termasuk pertanyaan kubur nanti semua orang mendapatkan pertanyaan kubur hanya orang-orang tertentu yang tidak sebagaimana para nabi tidak juga ya, tapi secara umum orang akan mendapatkan pertanyaan ku, kubur didatangi oleh dua malaikat nih, malaikat yang berwarna hitam dan berwarna biru nih, kalian tentang hadis ini. Kalau nate nate anu ngertos nih. Jadi malaikat mengungkar nakir. Ya. Itu dua malaikat ya. nanti akan memberi pertanyaanku kubur. Nanti <tuh> nengkono, lah jawabannya kok gak jawaban bocoran, Pak sampai, napal, geletek, neng sampai napal, no. Nuh, kabeh apal neng ngetenggeletek neng dunyoh. Saiki sampai apal neng, kabeh wang apal, dadaan. Sampai neng kuburan, sampai apal neng ngerti agama nama apa, apa Tuhan nama Sopo, agama nama Terusan nabi sapa sampai napal, apal wis hafal tenan tapi nek gak kok amalno ora jawab. Meskipun kok ditalken di dikei bocoran. Meskipun dikei bocoran nek wonge amalane ning donyane nggih, meskipun dikei bocoran nek amalane ning donyane iku ora sesuai sing pangeranem sapa merase dhek ngerti Tuhanku Allah tapi dia gak nyembah Allah, nggih dhemu agama kowe Islam tapi gak nglaksanana no syariat Islam. Terus dia muni Nabi Muhammad tapi gak gelem nyonto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak gelem itiba, dia gak ngareso jawab. Mulane wong nek gak beritibak bisa jadi sampean digodok karo malaikat. Malaikat pokoke apa dia gak iso jawab Muhammad? Wong dia gak manut Nabi Muhammad. Nek dia ngaku kenal Nabi Muhammad dia kudu itiba ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi iso ditakoki Nabi sapa lagi iso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dia gak gelem manut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sengaja gak gelem manut Meskipun dia ngaku agama Islam, sebetulnya kau ini Nabi Musa pokoknya ngakelin ngobak. Neng kono ku koyo-koyo tau kurungu. Hmm. Tapi dia gak ison, ya. Ya, maka jawaban ini sesuai amal. Lho, podo wa ini dia muni agama Islam, tak agama apa muni Islam, beton sakit, nih, dia gak ngelakoni syariat, is, Islam. Gak semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin, mengusahakan untuk mengamalkan syariat, is, Islam. Gak gelem usaha, dia, malas. Nih, e, malas. Meskipun dia nanti masih kategori Islam, misalnya. Tapi dia digodondisi karena mulai gak tereson jawab. Ya kan? Terusan sing nomor siji mau nek dhek gak nyembah Allah, yakni dhek berbuat kesyirikan iki ben wong gak syirik, Pak. Dadi dhek nyembah Allah, mbah nyembah liyane Allah iku dhek yo gak iso jawab ning kono. Moko Tuhan niku Tuhan sing ditakokno iku mukur siji tok Allah Subhanahu wa taala. Dhek ape jawab loro. Nek dhek nek donya nyembah Tuhan lo, loro meneh nek sing nyembah Tuhan telu. Malah luput tenan iku lagi pisanan nih lho, luput. Nggih nih niki nggih. Niku mukodimah bahwa usulul salasin nanti akan seperti itu. Jadi ini ada nanti ini ada dua mukodimah nih. Mungkin malam ini mukodimah pertama mungkin. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim ya. Al usulul salah satu Utawi kiku pokok yang ini pondasi kang telu. Salah satu kang telu. Jadi tiga pondasi dasarnya. Jadi nek ganti pondasi iki ya rada repot ning gone beraga, beragama ning gone bertauhid. jadi sebelum bertauhid mulane sak iki lagi kitab tau tauhid. Bar kitab tauhid lagi membahas kitab fikih mboten napa-napa. Muga tauhid itu penting urusan fikih beda-beda bito sithik mboten napa-napa urusan fikih. Tapi urusan tauhid itu kita harus sama urusan tauhid itu ngoten. Dadi tauhid didahulukan kita dahulukan. Nanti nek pengen bahas fikih mungkin bulughul marom subuhul salam tau napa niku Dadi nanti-nanti mawon. Nggih bulughul marom mawon sing nek subuhul salam jalan terkenal tapi bulughul marom, wonten mawon nanti keterangane dipekno kanggo liyane mboten napa-napa. Oh, nek somben nek ngatokno. Nggih nek kusa tesih terus njenengan nggih tesih sami mawon. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim i'lam rawasira. Rahima muga-muga pareh rahmat ka ing sira sinten Allah. Allah Subhanahu wa taala ini kebiasaannya para ulama, kebiasaannya terutama orang Arab, Pak. Orang Arab itu ketika ketemu di dalam tulisan-tulisan saja mereka selalu mendoakan. Jadi doa ini untuk orang yang membaca dan untuk orang yang belajar, semuanya mendapatkan doa doane ulama pak jadi jenengan ngaji ku untuk doane ulah ulama urung malaikat malaikat sing mengelilingi kita gitu. menaungi kita urung rahmat sing diturunna Allah Subhanahu wa taala itulah hebatnya bermajelis tak taklim ya. Gitu. Jadi nengkono, beliau mendoakan dan orang-orang Arab ketika ketemu itu selalu mendoakan, selalu mendoakan orang wong ke ke ketemu malah misuh. Tapi nek Arab mboten sudah menjadi kebiasaan orang Arab ketemu mendoakan barakallah nggih. Gitu. Barakallah barakallah nggih atawa ning nek ning kene yo piye kabare sehat alhamdulillah sehat semoga muga-muga sehat kabeh ngono cara kene ngono malah bagus juga dijadikan kebiasaan ning ngene telepon-telepon mereka telepon ambean apa iku murid, murid yang sing Indonesia yo selalu mendoakan terus mereka itu selalu mendoakan orang orang lain dan mendoakan orang lain itu tidaklah rugi karena doa kepada orang lain itu kembali kepada dirinya sendiri sampean ndongakno wong lancar insyaallah sampean yo didongakno mengko apa malaikat jabe yo semono go kowe ngono Dadi nek sampean daganglah, dagangane padha misalnya, sandinganlah, donga lancar tanggane meniki mau. Muga malaikat meniki semono golek. Dadi padha lancar akhire, Pak. Kene ana keteng, -keteng pasar rega, malah sing kancane kan sing padha padha apa padha dagangane kembari malah ditumbali. Digolena saringat nek cara jujure ditumbali mbing sepi ben rame nang kene dehe mboten kelentu niku. Didongakno padha bakul bumbune misale nek wong wedok nggih, padha kal bumbune. Dongakno tanggane bakulan iki laris. godhene melok laris akhire padha larise. Tapi nek sampean ditumbalno dikongkon sepi, engko kuna sepi sampean melok sepi suatu saat nanti sampean melok bangkrut yakin niku. Ora bangkrut ya nguri-uri tetep bangkrut, tetep di tetep ora oh barokah, muga deene meneh mlebu ning ngene kesiri-kesirikan. Dadi nah. ngoten Pak nggih. Dadi didongakno meskipun padha meskipun saingan Ketepung esem nek ngerti iku gak ana jenenge saingan gak ana. Mboten saingan niku. Sik bakul wedhus, sik bakul apa sik bakul apa iku brambang bumbu niku mau utawa bakul padha fotokopine misale dongakno padha -no laris bali ning TV. Indonesia iki tetu wong cari masalah masale liyane kangkong sepi deene sing laris masalahe ngoten. Nek teng mriko-mriko wong Arab niku wong wis kebiasaan dia mendoakan oranglah orang lain. Ning kono ora ana wong mek saringat kanggo mateni tokone kancane mboten wonten. Upama wonten nggih wong sing awam sing bener-bener awam mboten ngertos tauhid. Nek kan mboten munggul Pak nggih. munggul. Ini doa ya sekilas dengan doa. Anahu satu kelakuan ya Iku ya wajib. Alain na ngata segitu. kita. Oppo taalu mu arba imasa Mengetahui, mempelajari ini empat. Oppo itu perkara ini empat perkara. Masailu bisa diartikan perkara ini empat masalah empat perkara ini. Jadi wajib bagi kita terus saya mempelajari empat perkara ini. Al ulama kang pertama Iku al ilmu ilmu yang pertama itu ilmu. Kita wajib mempelajari tentang ilmu. Opo ilmu iku? Bahwa utawi ilmu iku ma'rifatullahi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong Islam sing pertama iku kudu berilmu kenal Allah Subhanahu wa ta Jadi ma'rifat itu yang pertama. Jadi kabeh wong Islam itu kudune ma'rifat. Ri? Ma Jadi nek ketemu wong-wong sing ngandalno sithik guru guruku ma'rifat, aku ya ma'rifat, ngoten. Nggih, aku ya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu bahkan yang pertama memang orang Islam harus mari ma'rifat ya, ini mengenal Allah Subhanahu ma'rifat artinya mengenal Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nenggone apa itu tauhid-tauhid tauhid-tauhid kita dulu juga yang pertama ya termasuk nenggone betul awam sendiri nge, dari dari nge, dilahirkan dari NU dibesarkan di NU itu pun yang pertama sebenarnya juga marifatu ma marifatullah sama saja sebenarnya cuma mereka itu dalam praktek-praktek kadang menyelepelekan yang lah ya lain saja itu urusan pribadi nantinya lah tapi dari awal memang sebenarnya ada kesamaan juga jadi yang syariat Islam meskipun ada perbedaan ya kesamaan toh Oke, tangganya jenengan mesti nggak kesamaan, sami mau cuma enten perbedaan. <tuk rata> nah. Jadi buat nopo-nopo ngotot gue hal yang biasa. Cuma kita tetap harus mengoreksi, harus mencari mana yang lebih tepat, yang mana yang lebih cocok dengan sunnah, mana yang lebih cocok dengan Al-Qur'an. Al quran Terus <tuk> ana apa ilmu ilmu apa mengetahui Allah Subhanahu wa taala wa ma'rifatun nabi lan mengetahui Allah Subhanahu wa taala jadi aku tuh mempelajari Nabi Muhammad yang sinten. Jadi engkau mempelajari hadis-hadis itu jenenge makrifat Nabi. Wah makrifat Islam Islamilan mengetahui agama Islam bil adil. Jadi, kelawan dalil. Jadi harus mengetahui agama Islam dengan dalil gak oleh anutan-anutan. Makanya anutan-anutan sampai enggak ngerti dalil. Engkau masuk kategori wong-wong nek -wong wes kadung tersesat. Makanya anutir rata-rata tersesat. Makanya yang ditut nek pas buat sandingnya tuh ternyata yang sandingnya kipot tengahnya tangganya ternyata jalannya keliru ditut itu nanti terse tersesat nggih engko masuk ning gone yaumatu qallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ta'na Allah atau anar rasulah. wa qalu rabbana inna ta'na sadatana wa kubara ana sabila masuk ning kono dadi ning kono pada hari mereka wong-wong awam sing anut-anutane di Lebono wajah ini gune neroko mereka berkata wahai Tuhan kami seandainya dulu kami apa mengikuti Allah dan Rasul nih Dulu kami mengutip pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, dan mereka ternyata menyesatkan kami. Ya Allah, timpakanlah adab nih dua kali lipat kepada mereka. Mereka malah dua kali lipat adabnya. Di tunga nois nene rokok, di tunga kon ini segera gari aku tersesat kok. Oh, cuma kau cek soite ide, kau ngono. Malah semua awam, kau nengunet tokoh-toko. Tokoh mulanya meskipun tokoh siapapun harus dicari kebenarannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Meskipun kau juga. Nenjengan ternyata keluar nonton keluputan, ampun ditut sing luput mau tidak anek tersesat, sebenarnya aku butuh tuntut nenggonokan kan Jadi tetap korek, koreksi. Jadi harus semuanya itu dengan dalil lo. Saya Muhammad itu pakai dalil ini. Jadi semuanya kitab-kitab itu pasti ada dalil. Jadi bis, gak perlu diragukan lah lagi. Ya, yang pertama ilmu, ya. Ilmu itu penting. ilmu harus kita harus belajar terus belajar terus. Jadi tolabul ilmi iku faridatun wajib sampai kita ning meninggal. Azaniatu taikang nomor 2 iku al ngamalno ilmu tersebut. Dadi nek oleh ilmu iku kudu diamalno. Sampeyan oleh ilmu ngerti Allah, nggih ma'rifatullah ngerti nabi Allah. ngerti apa mang agama Islam wis ngerti syariat Islam rukun Islam kabeh wis ngerti tapi ora sampean ngamalno sampean ora ngara iso jawab pertanyaan kubur mengko nek pertanyaan kubur iku tanda selamat sampean mlebu sur, surga bisa jadi nanti mlebu surgane tanpa hi, hisab bisa jadi Mungkin muga-muga kita sedoyo nanti mlebune tanpa hi, hisab mengko sak entheng-entenge hisab iku ya berat nek kok tu amal. Nek gak ya percuma. Wis ngerti Allah iki sapa sing berhak disembah, sing berhak diibadahi ndadean isek ibadah neng ngene saliyane Allah isek musy musyrik iki. sakecil musyrik kae riya, syirik asghar iki. Riya iku termasuk nyembah saliyane Allah, tapi syirik kekecil nggih. Terus Nabi inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asgur. Sahabat takwa wa masyirkul asgur ya, ya Allah qala ya yaqulullah azza wa jalla ilahum yaumal qiyamati idza juzian nasu amalihim idhabu ila alladziina kuntum turawna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa'a. Jadi somben wong-wong sing sire ku di ning nggone dina kiamat eh wis kono terus Allah parane wong sing kebian mbok pameri kan ngoten. Apa ning kono delok ana ganjare to ora wong sebab parane. Misale kula iku kula niku salat tak khusushono perkara ana paharjita misale. Misale niku bareng bareng di bangket aku gampane cara basa saiki apa ndek deloken dikaei ganjaran to ora ke. Ngoten karo Allah Subhanahu wa taala. Terus piye jajalan? Jaya rugi, aku pamer lho, aku lagi seketak gelas pak, pamer. Dan kita itu kecaduan pamer terus, sesekali -se -se tempo kecaduan pamer. Tapi ketika kita merasa langsung segera dihilang, di dalam itu sifatnya menungso pak, ulama-ulama itu mengungkapkan tentang masalah riak ini pak. Mereka pun sulit para ulama sendiri, sulit untuk apa meninggalkan riak tersebut, untuk ikhlas. Nih. Ikhlas juga riak, Tok, ngaji. ngaji ngulang pidato tujuan ning atine pengen oleh bayaran pengen amplop padha wae iku padha wae iku juga berbahaya juga iku moko ning surat yasin kae malah apa iku nek iso iku ora oh, gak njaluk oh, opo kaya kisahe sapa kisahe nabi isa ha nabi isa kisah apa iku nah, ha an najar kemarin ning kota singgung ning tafsir surat yasin niku Yen Habib an Najar iku logikane ngaten Pak, dibayar nek logikane nggih. Kulo terangake male teng mriki nggih. Pertama teng malam Jumat wingi nene pun kulo terange. Logikane Habib an Najar iku membela orang-orang yang dakwah utusan Nabi isa yang dakwah ning gone Nun, ning gone daerah Pundi Pak niku Pak. Yunane nggih, Yunane teng Yunane iku Mereka niku kan ikhlas mboten dibayar budal budal keluar negeri Pak dari Jawa uga terima antar desa antar kecamatan pr, perek kanggo nutuk kene termasuk pr, nyolong nggih biyen ora usah dibayar gak apa-apa nggih mboten purun dibayar nek kula kan ngoten kula tak tekati kula nek masa dam mboten purun dibayar kula kerja ki ambak nggih asal menjaga hati ben ketika diundang nge, uga arep-arep di amplop ngoten mego nek wis kulino arep-arep Pak -arep, nek wis kulino arep-arep mungkin Mantan, jadi kerja kerja di memang, saya memang. Nah, itu logikanya nggak Pak, Logikanya Habib An Najar, iku logikanya. Jadi wahai kaumku kan, wahai kaumku, ikutilah orang-orang ya, yang menyeru kebenaran itu. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah, kan nggak Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah karena mereka di atas petun petunjuk. Logikanya begini, coba kamu pikirkan, coba kalau kamu pikir, orang-orang gitu. ini datang dari luar negeri dengan biaya sendiri, tidak minta upah. Kalau itu bukan kebenaran, tidak mungkin. Kalau dia bohong tidak mungkin pak. Rugi toh pak orang gule itu nggak gule apa bohong kan rugi kan nonton. Logikanya ngono tapi akhirnya Habib An Najar tetap dibenturi pak waktu sampai meninggal tapi langsung masuk surga Habib An Najar. Ibu kisah Habib An Najar nih surat ya ya pengen ngertos sampai buka lah kisah lengkapnya tentang berikutnya. Habib An Najar. Jadi logikanya nonton Logikane nek wong dakwah aduh-aduh kok gak njalok pah iku kebenaran karena dia ingin bener-bener ingin menyampaikan kebenaran, kebenaran no, ora pengen kerja, gak ingin golek du duit Meskipun aku gak nggingkari nek no, no, model disangone mboten nggingkari terserah mereka sing penting mereka bisa menjaga hati, termasuk ada tokoh juga nge. termasuk kisah juga dari kalangan orang-orang NU sendiri. Eh, di sini apa Kiai Haji Maimun Jubir sendiri itu mereka itu diongkosi kan ketika pengajian kan. Tapi ongkosnya ini nek Mbah Maimun Jubir nih kula cerita nggih, memang e, dulu memang di sekitar mereka dene kula ngertos ceritane nggih. Dadi yo iku sing ora ngerti liyane nggih mboten mungkin. <laughs> liyane nggih kata mungkin, mungkin tapi kula mboten anu nggih. muga ikhlas sedaya. Nah niku Napa? Duit sing sangka amplop nang di dhewekno, Pak. Mboten keluarganya keluargane, mboten didamel kehidupane. Di, di delik pondok, Pak. Jadi mboten didamel ki, Mbak. Bahkan beliau niku saking hebatnya keikhlasan berdakwah nggih, keikhlasan berdakwah masalah manjat nanti gak usah dibahas lah semuanya tahu nggih, ngerti nggih. Ngerti semuanya. Tapi kita membahas keikhlasannya. Membahas keikhlasannya. Kita itu harus adil meskipun tidak sama manhajnya dengan kita. Kalau orangnya ikhlas kita juga katakan dia ikhlas. Mantan kita harus adil. Jadi Bahkan lampu pondok beliau itu ikut membayar. Mboten nunut-nuten, saiki kadang kan ngusulno, kan kene kan ono kan usum musala diki apa diki bayaran karo pemerintah permintahe. Okay. Dadi di musala do ngusulno neng pemerintah akhire lampu musala gratis diki yo nyalur karo musala, gak usah bayar, kan ngoten. kan itu. bahkan musala sing mati ki kula mati mboten nate didameli diajakno, Pak. tak takmire, dikai ketuane sopo, bendarane sopo, terus cair, kanggo nyair no, listrik. Terus omayi no, jadi masalah ni ku Sengdue Musola, Sengdue musola, musola, musola mati di daftar no, barangunoi tetap mati kok masalah ini ku. <laughs> Nek terus dihidup no, nah mungkin, jadi amal jariahnya pemerintah kan nonton. Ini nah, sekilas sing kulo ngertos. Nger jadi kita itu semuanya harus berusaha enggak ketergantungan. Ibu nak cara kula, liyane mboten sepakat nggih mboten napa no, mboten napa-napa nggih. Pokoke liyane mboten sepakat mboten napa-napa loh, nggih kula, kula nggih kula ngoten. Kula nggih kula. Jadi kita harus beramal terusan asali satu taikang nomor telu ada ad waktu ilahi mendakwahkan ilmu tersebut. Ini, nanti mendakwahkan yang pertama tadi beramal beramal itu butuh ikhlas nih kau kalau bahas ikhlas ikhlas itu gak ikhlas dalam hal itu toh ikhlas itu termasuk lillahi taala ya ini gak menduakan allah subhanahu wa taala gak riak diantara nih paling tidak terusan amal itu juga nih syarat ya ikhlas toh itu bang ya nu terusulloh alaihi wasallam terusan kemudian berdalil amal harus berdalil berdalil mereka kayak apa Al ilmu kau belal amal ilmu se ngucap saurungnya a amal sampai beramal ikhlas nilai taala ittiba anut nabi ternyata anut nabi tapi gak berdalil kurang kurang anu kurang apa uh, kurang sempurna sempurnane semuanya harus tahu dalilnya juga gitu. jadi mulanya belajar terus tapi nek wong awam rong roh dalile gak apa-apa anut kan anut sing kira-kira dipercaya tapi bersama dengan anut tersebut dene mencari da, dalil dene belajar oh, nek nah wong awam lagi mlebu Islam yo misalnya ana wong non muslim terus Islam terusan langsung bokong kon berdalil mungkin tahu, pak. jadi pokoknya anut dice terus sampai dalil dalil kan ngatain anut dice sing kira kira dipercaya terus sampai gule dalil dali, dali, dali. ternyata kok sing ditut mang kleru, dia ini ngaleh kan ngatain mawon dosa nek kleru dia ini wong dia anut memang belum tak tahu belum beli ilmu ne. yang ketiga mau asali satu tekan nomor telur, kuat jamatu ilehi mendakwahkan ilmu tersebut tidak no, nek wis di amalno di dakwah di Wah no. kecuali ilmu-ilmu yang memang belum mampu ngamal no misalnya ilmu tentang haji oleh dakwah no ilmu tentang haji meskipun belum ha haji mengko mampu kan nonton tapi kang nomor papat iku asobru sabar alal ada ingat cobaan nih fihi yang dalam masalah dakwah nih I, dakwah noil ilmu gitu. Oke, oh, dakwah itu lagi maksudnya nengke nengke. Jadi kita bersabar itu di dalam mencari ilmu yang pertama tadi masuk, di dalam mengamalkan ilmu, terus di dalam mendakwahkan il ilmu. Semuanya harus bersabar. Negak sabar gak mungkin. Pak Belajar itu negak sabar gak mungkin. Makanya belajar itu harus meluangkan wak, waktu waktu gitu. Beramal pun negak sabar. Bukan sakit beram. beramal semuanya butuh kesabar, kesabaran. Cuma pokok intinya nanti berdakwah pun juga bersa, bersabar ya. Ya neng bersabar. Dadi bersabar di dalam mencari ilmu, mbeko ilmu ku nek nggoleki suwe, Pak. kadang-kadang isek rumangsa isek bodho. Wis suwe dadi wong-wong sing ngulang bereng ngompa samana terus rumangsa so pinter ngono. Nek tenanan ngajine malah rumangsa so bodho, Pak. Ustaz-ustaz tetakok jenengan utawa ulama sing gedhe takoki, bahkan ulama-ulama sing Saudi ndisik ngul... ngapa udah urah ngono? Udah urah ternyata pas istirahat ngono kamar buka kitab, dulur kitab Pak. Ngureksi ya. Ngono kuwi takoki wae kenapa cara Jawa kenapa jenengan kok sudah-sudah ilmunya banyak kok masih seperti ini? Uh, oh, aku iki sak to ilmi. Mboten, Pak. Pengetahuanku iki sak sithik. Isa akeh sing gue ngerti, iku kelas sih, sing ngulang para ini kene. Jadi ilmu ku sithik, kitab iku begitu banyak, ilmu ku begitu melimpah. Ngoten sabar nggih, dakwah itu pasti ada gangguan, pasti tidak mungkin ti. tidak pasti ada halangan, pasti ada gangguan nggih. Ya, cuma gangguannya nanti berbeda-beda terserah Allah menguji ini piambak-piambak dan bersabar dalam mencari ilmu juga banyak gangguan sama saja terutama dari keluarga, mbak gangguannya itu gue kerjaan biasanya gangguannya kerjaan terus apa kesel menteniku mencari ilmu juga ada ujiannya ya. mengamalkan ilmu juga ada ujiannya misalnya apa sholat bengi apa pegel kabeh rino baru kerja nemen nemen mang <gih> ya, kan itu termasuk ujian juga kan kita harus bersa bersabar apa kesel lah tangi misalnya bersa bersabarnya Wa dalilu kita wa dalile iku kaluhu ta'ala firman Allah ta'ala dalile kabeh iki mau yakni ilmu amal dakwah bersabar iku firman Allah Subhanahu wa ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nggih surat al-asr wal asri innal insana lafi usrin illa illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr dalile mau iki tok nggih jadi wal asri demi masa innal insana saat temene menungso iku lafi husrin. Bener-bener diliputi kerugian. Oga oh, terima rugi tok diliputi kerugian iku taukid kabeh penguat ana penguat, penguate kabeh Innal insana sesungguhnya manusia. Innal insana saat temene menungso iku lafi husrin. Ini lam taukid bereng cara cara ilmu Jadi benar-benar diliputi kerugian. Kabeh menungso iku benar-benar rugi. Tapi ono sapa sing gak rugi illalladzina amanu nggih kejobo nggih wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wong-wong sing iman gak rugi iman niku melazimkan il ilmu wong gak ndhi ilmu gak mungkin i, iman Jadi ilmu dhisik dadi wong sing gak rugi pertama iman yakni wong sing duwe ilmu terus waamilus sholihati waamilan padha ngamal sapa alladzina sholiate ing amal saleh ing pira-pira amal saleh terus dia ngamal no amal so leh yani amal sing wis diilmui mau diamal diamal no terus watawa so bil haki watawa so saling berwasiat so pa Allah bil haki lawan al -haq. opo berwasiat dengan al dakwah mendakwahkan al -haq, terutama mendakwahkan tau tauhid mendakwah tauhid itu resikonya itu mesti enten Maka terutama yang kene mau, yang ke mau, corona hilang, jadi pekara... Kenapa pak? Pekara bucu kendet, jadi. Lho kok iso apa hubungannya bucu kendet dengan corona? Kan maksudnya. Ya. Kalau bucu kendet itu, kalau tako itu, sehingga ngerti-ngerti kok, pak. Bucu kendet itu apa, ya? Ya itu ngomong apa kok ya? ireng-ireng. Ternyata ireng-irengnya enggak dua angus, pasal itu kan enggak ada apa-apa. Ya, enggak ada. Kan... Se ireng ngira iki kang kan, ya kan gak ana wong adang nganggo kayu gak duwe anes ditaleni rapi ireng Pak. <laughs> kula ngertos kula wong tenggen kula nggih. Lho no malah sing kula takoki, pokoke yo ngono ku gek biyen bocu ngono ku ngoten. Nggih. Tapi mboten ngertos asline dul pundhine mboten nger ngertos. Nggih kula takoki, kula takoki pun kula biasa mawon wonten napa nggih. sungkan lah mah nega mula dong ini kan moten. Lah uang yang modelnya ini kan benten malih mungkin hukume hukumnya kan berbeda gitu bang. Jadi keyakinan yang mungkin hukumnya berbeda-beda mungkin. Ya muka anutan-anutan kok, ambil yang dikeyakinan nenek sing ngerti maksudnya tenan, itu mungkin hukume mereka ini beda-beda, jadi kebihahuan buatan parang. Ya yang anutan-anutan, wong jenis anutan-anutan, orang awam, yang nega rapena sungkan kan. Nah, iku kan ora masuk neng keyaki, keyakinan hukumnya berbeda. Mereka hanya bertasabusa saja. Bertasabuh iku hukumnya tersendiri. Tapi berdu, berdosa nek hal itu sam, nanti apa menyebabkan sampai kesiri, kesirikan. Jadi wasilah neng kesirikan itu bisa jadi berdosa nek. Malah kula ne, nakoki urung-urung jelek, urung detel, dadi ora iso ngarani lah. Urung detel. Nek kula takoki iso langsung mboten ngarang ngoten. Sumberé sing ndamel dikei Jadi, watawase olahraga, saling menasihati menasehati, sopo ada dina kelawan al alhak, yakni dakwah. Watawase saling menasehati, soalnya dia bisa beri kelawan so soal dakwah, kok ternyata, ene efek, mongko bersa bersabar. efek minimal di pa itu, wong di pa itu biasa, nopo apa monggo di pa itu biasa, wong wis, oh po wis, di api api nangyu, terasa seneng yo. Ayo biar dia biasa alasar 1 sampai 3 kola syafi'i kola ngendiko sintun as syafi'i imam syafi'i imam syafi'i dabuh rohimohullahu ta'ala rohimamu kemukung rahmatihu imam syafi'i sintun Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dawa imam syafi'i bihi lauma anzala lauma anzala Ndimang munilama anzalah kok tulisane ndim. Lauma anzalah. Lamun sekirane ora nurunake sinten Allahu Allah hujatan eng hujah, eng dalil. Ya. Ala khalqihi eng atase makhluke Allah. Ilahadis surata. Kejebo iki surat mongko, temen -temen. ya iku rupane as-surata surat Al-Asr iki. La mongko, teman-teman nggih. Wes nyukupi apa surat al asr mau hum ing makhluke Allah Subhanahu wa taala wis cukup ikut digunakan sehati makhluk makhluke Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di dalam hidup itu harus berilmu harus beramal harus berdakwah harus bersa bersabar semuanya itu harus kita kerja kerjakan nah dakwah piye dakwah sesuai keilmuan masing-masing dakwah itu gak harus ngulang, gak harus ngajar dakwah itu sampai ngajak kebaikan, ngajak budal ngaji ngajak sholat, ini pun dak, dakwah. jadi sampai ning keluargane ayo ta jemaah da, dakwah. Dakwah sesuai kapasitas masing-masing. Terutama nek wong tuwa mbek ning gone anake, muga berkuasa ning anak. Anake paling penting. Muga anak kok aset anak niku. Rugi nek anake mboten diarahkan ning gone kebenaran, beneran agama niku rugi. Nggih. meskipun umpama wis kadung sadar, wis tuwek njaluk Islam wis tuwek lagi tenanan ibadahe, anak-anake wis kadung blara, wis gedhe-gedhe. Ya dijak disehati, di nasihati. Kak gelem dijakane dinasihati terus mboten napa-napa. sama ngajak ngono kuwi uh, doa. Doa iku juga terus mener menerus, ngajak nang nggone anak juga terus menerus wis gak tidak, elah Karena dakwah kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. suatu saat nanti ketika anak kita ternyata anak-anak kita ternyata belum mengikuti jejak ya kebenaran, belum beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dapat amal jari jariah. Oh, anak dong kok, wong liolah nih sampai nuturi melo anut sampai nyentuh amal jari jariah. ini masuk kategori nanti ilmu manfaat manfaat itu ini ditut, ini ditut itu untuk amal jariah wong liya lah. Mulane dengan sebaik mungkin kita berdakwah jangan sampai orang lari dulu sebelum mendengar. Iku paling berbahaya iku lari dulu sebelum mendengar. Urung dakwah wis kereng di, urung dakwah wis prilakune elek ning gone desa, ning gone masyarakat. Iku wong liya ora ngarah ping rungokno. Ngoten. Dadi amal jariahe tertutup mung malane nek jenengan sedoyo ini sedoyan, misalnya apa dakwah wis kereng di dhisik. Sing penting model pertama sumailah. sumeh. <Pep sociedad> Meskipun ada perbedaan di sana yang penting tetap sumeh. Insyaallah suatu saat nanti mereka penasaran montenya. akhlak pertama nggih, nggon. Nggih dalile namung nek mau nggih. Dadi wis cukup nek Imam Syafi'i saumpama dalil namung niki tok nggih kesadaran ning gone para hamba ne Allah Subhanahu wa taala. Kala ngendika sinten Al-Bukhari ya Imam Bukhari. Imam Bukhari ngendika nggih. Rahimahullahu taala, rahiman moga paring rahmat sinten Imam Bukhari sinten Allahu Allah Subhanahu wa taala. Babul ilmi qobla alqaul amal gaya. Jadi Imam Bukhari nggih bab kitab Shahih bab ilmu sebelum berkata dan bera beramal mulane ape ngomong nggih ape ngamal kudu ono ilmu ilmune yani ilmune qala Allah qala ro, Rasul Ya, al ilmu qala Allah qala Rasul jadi jenengan sing penting wis tau roh qala Allah atau roh qala Rasul meskipun mboten hafal niku pun tidak didhawake sing penting pun ngertos niku qala Allah qala Rasul Ono sumbere kok nggone qala Allah qala ro, Rasul maka semua ilmu harus ada sumbernya dari situ harus ada meskipun nanti kategori masuk kategori kias nih kiasiku apa analogi dianalogikan. <tuh> Jadi babul ilmi kobral kaulwal amal mulane al ilmu tinggu parian al ilmu kobral kaulwal amal ilmu dulu sebelum berkata dan bera beramal sampaian sholat raroh ilmune ya rugi mukopo mulane ulama ku anak muni ku apa majlis sufiqin ya khairun min ibadati siti nasanah majlis ilmu bahas tentang fikih iku luwih becik nggih timbang karo ibadah suweda ta taun. apa ulama ini berlandaskan hadis kae, ana wong iku ibadah salat pira suweda taun gak ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Moko de gak roh ilmu fiqih e. Ya ning kono de'ne apa salate iku gak tumakninah. Solate kadang rukuke tumakninah tapi sujudnya gak tumakninah, iku yo gak ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Menek gak tumakninah kabeh gak tumakninah sithik gak ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Deh megah ngerti ilmu fikih bahwa di dalam gerakan-gerakan salat itu ada tumakninah, nggih. Nek ngarane apa iku ngantek mapan nek tempatene tenang lah, tenang sedih sedih sedelo. Ora kaya senam. Nek senam gak ana tenang sedeloke, eh, Pak. Tapi nek somben nek wayah traweh iku ono usum model gak ono tumakninah. m model koyok senam. Bahkan cara ngak tidak cara apa iku? Cara sujud kaya-kaya koyok, -koyok urung nemplak wis bali maneh. urung urung siku wis bali maneh wonten mungkin. Lah niki lah sing jenenge nanti ibadah nek wonge salat-salat nek salat raweh sing ngono mungkin sing gak ditimpuk salat raweh, Pak. Salat 5 waktune masih ditri-tlima, tapi sakandenya sampe sak 5 waktune dene salate model ngono Iku masuk hadisnya Nabi, Sing, ana wong salat sampai swidat tahun, Sholat ega ditompo Allah, merga ketika ruku de e tumani, Tapi sujud ega tumani, Ketika sujud ege tumani, Nah, Ruku ega Sing, Sing bener pietumani, Nah, Sedo, Sedo, Anteng, Santet, Tenang, Jadi, majelis sufikin, khairun min ibadati sitina sana jadi majelis ilmu ya, terutama memahami tentang agama terutama memahami tentang sholat nantinya atau memahami tentang tauhid juga itu lebih baik dibanding ibadah 60 tahun tanpa bermajelis ilmu dia tidak paham tapi nek dibanding nawis paham yo mboten nah. Wis paham kok. Iku sing mboten paham masuk kategori hadis mboten temakni Emang ya man ya sudah tahun sholat nang ketompo. Ya. dene ketika masuk Islam, ngenali Islam moga gelem bela, belajar anu anutan tok sing jelas nanti yang nonton iku anut Pak. Nek belajar kan ngertos. Selama 60 tahun ini mosok gak bener-bener sih gak gelem mempelajari artinya ngene lho. Dene dikatakan Allah selama 60 tahun sholat, berarti umurnya lebih 60 tahun. Padahal sholat mulai ba balik nggih. Ya. Sholat itu kan mulai balik. Balik katakanlah paling cepat misalnya umur 10 tahun balik ya. Dia ini dikatakan sholat selama 60 tahun. Berarti umurnya sudah 70 ta tahun. Masuk masa-masa saat mau gak belajar iblis, bela, sih. Kan masuk anu tok terus. Akhirnya gerubah-gerubah kan ngoten. Nah, berarti dia memang gak mau berilmu. iki mau salahnya. Salah itu beri kimbutan purun ilmu yang pertama ilmu niki mau dia ngamal tanpa tanpa ilmu yang pertama gak katut mulai ilmu amal itu harus katut mungkin dia dakwah yo awang ngajak awang sholat tapi sholatnya dia gak bener mungkin dia yo ya sabar tapi ilmu yang pertama hilang gak ditompok karo Allah Subhanahu Wa Taala <laughs> ibadah tanpa ilmu mardudun latuk balu nengani mardudun tertolak tidak diteri diterima wa dalilu ta'i dalile ku ta'ala firman Allah taala fa alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik fa lam nggih mongko weru sira annahu sak temene kelakuan la ilaha ora ono ilah nggih iku hakun hak illallahu angge Allah Subhanahu wa taala. Wa <tuhu> astaghfir la nyuwara ngapura sapa sira lidzambika krona dosa dosa ira fa'lam ketahuilah. Mulane fa'lam annahu la ilaha illallah Fa'lam annahu la ilaha illallah ketahuilah. Awak dhe kudu roh ilmune la ilaha illallah. Angge ilmu ne la ilaha illallah. Moko la ilaha illallah syarat-syarate. Nggih. Ana syarat la ilaha illallah. La ilaha dhewe ana syarate. Syarat yang pertama apa? Ilmu al ilmu, ilmu. Kudu mengilmui, mengetahui la ilaha illallah. Syarat la ilaha ana ilmu. Syarat pertama ilmu. Sing kedua syarate iku -syarat yakin. Harus yakin dia tentang tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Dia harus yakin benoka bedal nenggone badanya. Nek yakin mesti ada roh tetap budal. Harus yakin. Maka apa yakin ku jenenge kamalul ilmi, sempurnane ilmu. Jadi syarat lailah pertama ilmu, Kedua yakin. Yakin niku kamalul ilmi, sempurnane ilmu. Wong ilmu ilmune sempurna dhek dadi ya yakin. Oke sekedar beli ilmu tok. ketiga ikhlas. Ikhlas itu gak syirik intinya ngono. Ketiga ikhlas. Keempat asidku jujur dikatakan dari dalam hati benar-benar dia itu meyakini la ilaha illallah okay. yang kelima al mahabbah cinta dia mencintai la ilaha illallah. dan mencintai seluruh yang berkaitan dengan la ilaha illallah jadi ini orang orang dakwah la ilaha dia seneng orang-orang ini orang-orang Yang keenam al ingkia tu dia menjalankan hak-hak dari la ilaha illallah di jalan ini yani dia benar-benar beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh al qabul yakni benar-benar menerima dari dalam hati. Dia benar-benar menerima itu. Mulane nek ana dakwah tentang la ilaha illallah dijak ngilangi danyang-danyang dia benar-benar meneri menerima ora oh, ada penolakan dari dalam hati. Nek wis Ngerteni la ilaha illallah kok di ene wong dakwah wong ora oleh ning nggone pedhayang njaluk-jalukne benya yang gak oleh sampean urung kabul urung nenerima la ilaha illallah berbahaya juga iku syarat la ilaha ono 7 lah intine. Syarat la ilaha sing disebutno oleh ulama iku sekitar ono 7. Nggih, fa badaa Allah bil ilmi kelawan ilmu qobdal qoli dalam dalem sadurunge ngucap wal amali lan eng dalem sa urunge ah, amal jadi allah ngawiti ilmu dulu sa urunge ngucap sa urunge ngamal sa ini sa ngucap sa urunge ngucap la ilaha illallah iku didahuli la fa lam. ketahui ketahuilah berarti ilmu du dulu, dulu paling penting ilmu niku mau lo salat sedekat tahun ora ketampa nek gak ono ilmune muga de'e nek gak roh iku salah apa mboten tesih wonten medal. Nek non? masuk e, uh, yang kedua. Jadi anten pertama, anten mukotima kedua nih. Jadi mukotima pertama wau yakni kita itu harus berilmu, kita itu harus beramal, kita itu harus berdakwah, kita harus bersabar. Berilmu, beramal, berdakwah, bersa, bersabar. Itu orang masuk inti dari kita pikir ini lagi mukoti mukoti mah lagi kita dinasehati ini. Ilam rosiro rohimamu moga rahmati kain siro sinton Allahu Allah subhanahu wa taala. Anahu saat menek kelakuan, ikut ya wajib ala kulim muslimin yang atas sewong setiap wong muslim, wa muslimatin lan setiap wong muslim lanang, wa muslimatin lan wong muslim wadon. Oh, sing wajib taal lumu hadil masail masail mempelajari ya, tiga perkara mana? Gemang empat, eh, kemang juga tiga perkara, eh, empat perkara ini, tiga perka, terga, perkara. Wal amal an beramal, bihinna kelawan tiga perkara terse, tersebut. Jadi wajib ya, mempelajari tiga perkara ya, dan mengamalkan tiga perkara terse, tersebut. Kok dimana nih. Ya. Alulau ta kang pertama anna Allah no, Allah taala iku khalaqona ngene tahake sinten Allah nak kita nyiptakno sinten Allah nak kita ketahuilah bahwa Allah itu menciptakan kita warozakona lan paling rezeki sinten Allah nak kita ketahui juga bahwa Allah yang memberi rezeki kita dunia wis serah Allah sing nyiptakno berarti kita wajib menyembah oh, Allah nggih Nek nah, wis ora Allah sing ngekeki rezeki, awak dhewe juga beribadah kepada Allah dan kita yakin bahwa kita diciptakan ini sudah dibersamakan rezeki, rezekinya gak usah khawatir nek kelangan rezeki. Mergo rezeki iku ora ngarah tiba liya, mboten ngarah. Dan mboten ngarah pecah kita nek rezekine dereng te, Lantamu iki. Lan tamu ta nafsun hatta tastakmilariz qoha iku ana adisi. Tidak akan mati jiwa itu sampai habis rizkinya. Jadi sampai nih kira-kira waya apa di Allah tinta nasi rizkini. Mulane corona ini gimana nih awalnya meninggal, maka rizkinya aslinya tersi, urung waya bukan masalah kebal, ojo wah aku kebal gak biar pimbotan, ojo gaya-gaya kebal selamat kok corona, boten. Iya, ya toh, duh. Kenapa apa ya, corona melok loro bareng meninggal, meninggal rizkini rezekine tesih. Nggih, mm, mega pola antamu ta nafsun hata tas takmila rezkah, gak ngarah mati jiwa iku nek rezekine urung Mati padha divaksin. Nggih memang rezekine pun telas nek mboten salah nggih. Padha mati dibacok wong. Munggo gak dibacok wong mati mboten. Memang dalane niku dibacok wong, tapi memang jatah rezekine karo wis entek. Saumpama ditit itu hari itu gak dibacok wong, dek mati mbo lewat. ketabraan terus mati atau memang dewa ya turu gak tangi meneh sami mawon newe sejati newe semati ke memang jatahnya mati ngerti lho pak ngegemon telas jatah Rizki Rizki ini ngerti cuma di bacok wong sem baca tetap dihukum memang itu ada hukum tersendiri tentang baca wong kan ngerti misalnya tabrakan atau ditabrak ya hukum tersendiri mega membunuh tidak sengaja itu yang hukum hukumnya Tapi matine niki wau sing ditabrak utawa sing dibacone niku wau memang rezekine sampun telas nanten. Mulane njenengan nek gadah keluarga misalnya ditabrak yo wis ikhlasno lillahi taala memang rezekine wis entek cuma masalah hukum diurus secara hukum nanten. Mboten saget. Mboten saget nggih. Jadi nek wis ngerti Allah sing nyiptakno kita, kita wajib mengesakan Allah Subhanahu wa taala hanya nyembah ibadah ning gone Allah tok, ora oleh ning gone danyang, ora oleh ning sendang sendang. Berterima kasih ya lho ning gone Allah, aja ning gone sendang. Ono sendang iku dudu ngombe gantek-gantek banyune terus matur nuwun ning sendang. Kliru matur nuwun ning gone Allah Subhanahu wa taala sing gawe sumber Allah Subhanahu wa taala sing ngeten. Nek wis ngerti ngoten, walam yatrukna lan ora ninggalno sinten Allah, nah yang kita hamalan hale apa begitu saja sia-sia. Ora dibenno begitu saja artine. Dadi kita iku bareng wis di cipang, terus diben sakarepeno eh, Allah nggaya aturan mengko hidup iku ana aturane. Caramono cara hidup, cara pakai anggota tubuh sing wis nah, Allah cara pakee piye wis ana aturane. E, cara pakai. E, cara pakai salah engko yo cepet rusak. Nggih e, e, cepet rusak. Kan gak oleh ngerusak awak juga boleh kan. Cepet rusak. Oh gak trimo cepet rusak tok. Tapi cara pakai bener Iku iso yo awet yang terserah Allah Subhanahu wa taala. Nunggu ibadah nang ngene Allah, Allah sehat juga. Meka Allah kake lara iku ujian karena dosa ki, kita. Kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ora timbena Pak, mboten. Bal tetapi arsala ngutusinten Allah ilaina maring kita rasulan ing utusan. Allah mesti ngirim utus-utusane. Ini di dalam Islam diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman mongko utahe sapane wong e Ato ah nggih iku lamun taat sopoman man hu ing Allah nek wis dikirim utusan terus taat nenggone Allah dakhala mongko mlebu sopoman man al jannata eng suwarga terus mlebu suwar suwarga lan uta sapaane wong asa iku lamun duraka sapa man Allah dakhala mongko mlebu sopoman man anara eng neraka nek de'e -ne mlebu de -ne taat nenggone Allah nek seorang hambae ta'at nenggone Allah jaminannya di lebono Allah nengunya suar goyani untuk ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya untuk ridhanya Allah Subhanahu ridho itu paling penting loh uang nih Allah mesti melebu suar gue buat ngarah buatan gule ridho intinya yang gule suar gue ridho itu pasti dimasukkan sur surga orang kok gule ridho aku gule ridho Allah nih diri Allah di lebono lah rapopo koyok malaikat Sopo malaikat cinta pak menjaga rokok memalek koyo malaikat malek iki kan diridoi Allah nek ra kok lah mboten napa-napa napa aja tinggo dalil ngono kuwi. Meka nek menungso hamba Allah pasti suarga. mboten ngarah dikek neraka. Neraka on ora ana hubungane iku aturan pakee beda ngoten lho. Nggih, aturan pakee beda ngoten lho. Dadi rido iku pasti suarga. Mulane sahabat Nabi iku sungguh luar biasa wa. Mulane wong nek ngantek menghina sahabat Nabi gaya. mulane nabi ngatei lata as ashabil lata subu ashabi aja boc celo hambaku aja boc paido apa sahabatku mengko apa mengko sahabate nabi iku diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa raduan wong nek diridhoi Allah iku lho kira-kira dicap mlebu surga numasa ana wong ngaku islam moga ridho mbah sahabate nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten pokoke anggere ana aliran aliran apa wae Se, -alir se <laughs> aliran semboten nek cara jawane ngono. Iku kok aliran ngelenge lek sahabate Nabi iku tinggalno mawon. Wis pasti niku sesat. Muga-muga sahabate Nabi dirindui Allah Subhanahu wa taala. Wedhe kok gak rindu, Bahaya niku. Pokoke intine anggere wonten-wonten ditinggalke mawon, menawa nggih enten sing terjebak ning ngene kelompok sing kira-kira ana -kira, no, sing tokoe mengajak menghina salah satu sahabat mawon. iku tanda-tanda kecelakaan, Pak Tanda-tanda kecelakaan, kecelakaan tinggal kema, mawon nggih. Dadi aman ya Faman atau faman ato ahdalal at Allah mlebu swarga ko konsekuensi dari kehidupan syaratte eh, ikhlas taat nggih. Wa man asahu wa man lanutaisa apa iku duraka sapa Allah dakala mongko mlebu an naro ing neraka nek duraka ya mlebu neraka neraka temenan sampai meninggal kecuali bertau berobat Sampun sampai menawa nggih sampun manjing isa persiapan isa sing batal nggih wudu nggih. Nek menurut kula mboten layak Pak. Mboten Ye, memang, memang, ke, memang keputusan umum saja nih doanya ngoten ngeteh. Rasulullah sendiri langsung terang-terangan minta sur, surga. Ye. minta dijauhkan dari nerah, neraka. itu Rasulullah sendiri. menurut nih, menurutku kula layak, meskipun itu dipakai orang umum orang banyak, karena kebanyakan orang itu tidak bisa menjadikan da, dalil naten, Nggih. Nek menurut kula mboten mboten layak. Nggih niku sanate duka nyampai duka mboten kula mbe mboten Kadang-kadang sing terkenal iku sanate mboten nyampai Beneran apa mboten? Nah kan ngaten sing perlu kita akan sampai seperti itu nggih. Kenapa Wong Rasulullah sendiri wae sing paling tenar iku banyak berdoa robbana fit dunya hasanah afilah rothi hasanah wakina ada benar langsung nih gitu. langsung itulah yang lebih baik saja daripada yang lah yang lain karena itu alqur alquran dan hati hati nabi banyak sekali itu lebih baik jadi kita lebih baik beritiba yang itu saja daripada mencari apa itu uh, perkataan perkataan yang lah yang lain doa yang ngarang ngarang itu nek ngarange bener nggih mboten napa no? napa nggih wallahu taala alam nggih subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik